Apa khabar semua? Dalam video ni sekali lagi kita berada dalam kereta Kelisa ni, dan kali ni plannya adalah untuk upgrade kita punya dashcam. Kalau anda perasan, sebelum ni saya ada buat video pasal kereta kecil yang kalau kita bawa ni biasanya orang buat tak nampak je kita. Contohnya macam kereta Kelisa, kereta Azia dan kereta-kereta kecil yang lain lah. Jadi dalam video tu saya dah buat pemasangan dashcam 70mic M300. Cuma bila kita dah pasang dashcam ni, sebenarnya kita dah tak boleh patah balik tau. Hati kita dah tenang bila dah pakai dashcam. Sebab kalau ada apa-apa berlaku, ada kemalangan ke, ada apa ke, ada emergency ke, benda tu dah rekod dalam kita punya kamera. Jadi senang nak buat bukti kalau-kalaulah diperlukan. Jadi sebenarnya kamera M300 tu pun dah cukup dah. Tapi kalau kata korang ada bajet lebih ataupun nak upgrade macam saya, bolehlah consider kamera M500 ni. Jadi mengikut pengalaman saya guna kamera M300 dari 70mic ni, memang setakat ni tak ada apa-apa masalah lah. Dia punya connection dengan apps pun sangat strong. Jadi kita tak ada apa-apa masalah. So, sebab tu, bila company ni nak hantar satu lagi kamera, saya kata, okeylah, jom kita cuba. Jadi, apa kata anda bagi saya upgrade dulu and then kita akan discuss dia punya feature. Anda tengok sendiri kualiti gambar waktu siang, kualiti gambar waktu malam dan apa-apa lagi feature lain yang ada, and then korang decide sendiri sama ada berbaloi ke tidak nak upgrade ni. Jadi, dalam video ni juga kita akan buat unboxing. Kita akan pasang dia. Kalau contoh saya memang tak reti pasang lah, saya akan hantar bengkel untuk pasang. Kemudian kita akan set up kamera ni menggunakan dia punya apps, and then kita akan check dia punya feature dan juga dia punya footage macam mana. Lagi-lagi waktu malam, sebab waktu malam ni memang susah nak dapat kamera yang clear. Okey, jom kita unboxing dulu. Baik, jadi yang pertama, of course lah kamera tu sendiri. Jadi buka je kotak ni, memang kemas lah dia letak kamera, dan bila pegang pun memang rasa solid. Jadi ini kamera dia, dan dekat tepi ni ada satu butang untuk on dengan off. Dan dekat sini pula ada power input. Ha, dan kali ni dia orang guna USB-C. Satu lagi, kalau anda perasan, dah tak ada slot tau untuk memory card. Ha, maknanya M500 ni sekarang ni dia guna internal memory. Jadi dekat sini dah jimat sikit lah duit. Kalau tak, kena spend untuk beli memory card lagi kan. Ini memang dia dah siap-siap ada dalam ni. Okey, dekat sini pula ada macam pemegang kamera ni. Kita akan slotkan kamera untuk masuk dekat sini macam ni. Dan lepas tu benda ni ready lah untuk kita pasang dekat cermin depan kereta kita. Dekat dalam macam booklet ni pula ada satu guidebook dan juga macam stiker untuk kita letak dekat depan cermin kita. Dan kemudian kita akan letakkan kamera ni dekat atas stiker ni supaya dia melekat dengan betul. Okay, next kita ada hardware kit ni. Sama je macam video M300 yang saya buat sebelum ni. Cuma beza dia dekat connection ke dashcam tu. Kalau M300 yang dulu, dia masih guna micro USB. Tapi untuk M500 ni, dia guna USB Type-C. Ha, jadi kalau saya ni jenis malas nak fikir macam mana nak pasang hard wire ni, memang saya akan minta bengkel yang pasang. Okey, jadi jom kita pergi pasang kejap. Dan lepas tu kita akan set up dia punya apps. Dan lepas tu barulah kita dapat tengok dia punya footage. Jom kita tengok. Okey, jadi yang lama kena cabut dulu. Kemudian baru boleh masukkan yang baru ni. Okey, sekarang dah siap pasang. Power pun dah ada, nampak? Lampu dah menyala. So, sekarang kita kena tampal lah dekat depan tu. So, setting betul-betul dan carikan angle supaya anda boleh nampak clear kereta dekat depan. So, stiker tu boleh gunalah supaya dia melekat dengan kuat pada cermin depan anda. Jadi sementara dia set up tu, apa kita boleh buat adalah kita boleh download dulu apps 70mic tu. Okey, dan kita klik dekat sini. Dan kemudian kita akan setting. Okey, saya tunjukkan anda macam mana cara nak setting. Kita tekan dulu tambah tu. Jadi dekat sini kita akan pilih dashcam without screen. Okey, so confirm that dashcam Wi-Fi is on. You boleh tolong tekan button hijau tu tak? Tekan sekali. Tekan sekali. Okey, tu saja. Thank you. Okey, jadi dah on Wi-Fi hotspot dia. Kemudian tekan next and then kita tekan connect. Okey, jadi dah boleh tengok sekarang kita punya video dekat kita punya apps. Dan sekarang kita akan tampal lah. Ada stiker ke dekat kamera tu? Tak clear.
Okey. Okey, jadi itu saja. Selesailah pemasangan kita punya kamera dan the rest just nak kemas-kemaskanlah wire yang ada tu supaya tak sakit mata kita memandang. Okey, jadi bila sekarang dah selesai, apa kata saya bawa anda tengok footage kamera ni. Jom. Ha, jadi sekarang ni saya tunjukkan pada anda macam mana kualiti video dari dashcam M500 ni waktu siang. Tapi macam biasalah, waktu siang memang tak ada problem kan? Clear semua dan yang penting nombor plate kereta tu kita boleh nampak. Yang suspendnya waktu malam ni. Jom kita tengok. Okey, nampak gaya waktu malam pun okey juga. Bagi saya kualiti dia lebih tinggi sikit dari M300 sebelum ni. Jadi based on kualiti video ni, korang cuba judge berbaloi ke tidak kalau nak upgrade dari M300 ke M500. Dan kamera ni sebenarnya bila dia detect lane departure ke atau kita rapat sangat dengan kereta depan kita ke, dia akan bagi warning dekat kita dan automatik dia akan asingkan recording tu ke folder yang lain. Kalau-kalau lah kita nak check nanti. Dan footage dalam folder ni dia tak delete tau masa auto loop atau waktu memori dah penuh. Mungkin satu lagi feature yang bagi saya sangat berguna adalah GPS punya info. Sebab kalau berlaku kemalangan contohnya, mungkin maklumat GPS ni sangat berguna sebagai bukti dekat mana kemalangan tu berlaku. Lepas tu disebabkan kamera ni kita operate dia melalui apps, jadi anytime ada update kita akan boleh update terus daripada app saja. Tak perlu kata nak kena connect dengan apa-apa benda. Semuanya wireless. Okey, jadi kalau ikutkan, kamera M500 ni ada dua benda lah yang saya nampak lebih canggih daripada kamera M300 tu. Yang pertama sekali, of course lah, kualiti video dia lebih tinggi daripada M300. Dan kemudian adalah kamera ni mudah sikit nak guna sebab kita dah tak payah fikir pasal memory card. Kalau dulu lepas beli kamera nak kena beli memory card pula kan? Tapi kali ni memory memang dah ada dalam kamera tu sendiri. Cuma mungkin satu kekurangan yang saya nampak lah adalah kamera ni masih lagi tak ada skrin. Tapi yang saya guna M300 tu pun tak ada skrin juga. Tapi sebenarnya okey saja sebab kita tengok footage semuanya melalui apps. Kalau ada skrin pun bukannya sepanjang masa kita tengok. Masa mula-mula install je, kita rajin nak tengok skrin tu. Betul tak? Baik, jadi mungkin maklumat paling penting yang anda tunggu-tunggu adalah harga dashcam ni. Jadi untuk model yang ada internal memory sebanyak 32GB, harga dia adalah RM439. Dan untuk model yang paling tinggi iaitu 128GB, harga dia adalah RM619. Ha, jadi dengan feature yang korang dapat ni, rasa-rasanya berbaloi tak nak beli M500 ni? Dan berbaloi tak kalau kata nak upgrade daripada M300 ke M500? Bagi saya, kalau ini kamera dashcam korang yang pertama dan korang nak gambar yang cukup jelas dan ada feature-feature yang cukup canggih macam dalam M500 ni, bagi saya berbaloi lah. Harga tu kalau nak yang bajet, ha, beli yang 32GB saja bagi saya dah cukup. Sebab biasanya kalau kita ada emergency, kita akan terus ambil footage tu. Kita takkan biar seminggu baru kita ambil footage tu. Jadi memori 32GB pun tak ada masalah. Yang penting tengok bajet anda banyak mana. Tepuk dada, tanya selera. Ataupun bagi anda berkahwin, tanyalah isteri ataupun suami anda. Apa-apa pun jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan dua klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Okey, kalau anda jenis yang suka beli secara fizikal, tak suka beli online, boleh juga datang ke Ninjas. Saya di Ninjas Permas Jaya dan dekat sini memang ada display kamera M500 Mi ni. Jadi jom kita tengok. Okey, jadi jom kita cari dekat mana kamera tu diorang display. Ah, jadi diorang display macam ni lah. Jadi korang nak tengok, nak pegang-pegang pun boleh. Kamera ni memang dah siap on kan lagi. Okay, dan stok memang available lah dekat sini. Baik, jadi kalau berminat bolehlah datang ke Ninjas Permas Jaya.